Assalamualaikum teman, balik lagi di channel Agribis Putra. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu entok mahal yang sering disebut entok jali. Dan kenapa bisa mahal teman? Sebelum kita bahas, mungkin buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan kode loncengnya agar kita bisa sama-sama belajar ternak entok di channel ini. Nah, oke teman, di depan kita ini adalah entok jali yang masih berumur kurang lebih 2 bulan. Walaupun baru 2 bulan ini, harganya bisa melebihi 1 ekor entok dewasa yang lokal itu ya teman. Jadi harganya ini bisa sampai 200 atau 250 per ekor. Oh no. Nah, kenapa kok bisa mahal ya teman? Karena entok jali ini masih sangat langka atau masih jarang dimiliki peternak ataupun penghobi entok. Dan lalu entok jali ini sebenarnya dari mana? Mungkin kalau kita sudah punya indukan jali dan pejantan jali, kita akan mendapatkan keturunan jali. Tapi bagaimana kalau kita tidak memiliki indukan yang jali? Nah, mungkin ini sesuai pengalaman dan pengetahuan saya ya teman. Jadi entok jali itu menurut saya adalah hasil silangan dari 2 entok yang berbeda warna. Tapi perlu digarisbawahi, warna di sini itu maksudnya entok yang pada dasarnya itu sudah memiliki warna berbatik atau yang seperti sisik ular itu ya teman. Dan contohnya yang saya alami itu ketika dulu saya punya entok betina dragon yang warnanya itu full hitam berbatik atau seperti sisik ular. Lalu saya kawinkan dengan entok rambon yang berwarna full kelawu berbatik juga. Nah, lalu apa yang terjadi teman? Yang terjadi itu keturunannya ada yang sebagian mirip indukan betinanya, ada sebagian yang mirip pejantannya, tapi ada juga yang berwarna jali teman. Nah, itu artinya warna jali bisa kita dapatkan bukan hanya dari indukan jali saja, tetapi kita juga bisa dapatkan warna jali dari indukan entok yang berbeda warna tapi sama-sama memiliki dasar warna yang berbatik atau yang seperti sisik ular. Nah, apakah itu tadi ilmu pasti? Yang namanya dunia ternak itu nggak ada yang pasti ya teman. Kita manusia itu nggak bisa menciptakan makhluk hidup. Yang kita bisa itu hanya mempelajarinya. Tentunya semuanya itu atas kehendak yang di atas ya teman. Tapi itu semua tadi adalah kisah nyata atau pengalaman yang sudah saya lakukan dulu. Mungkin teman-teman gak ada salahnya untuk mencobanya. Siapa tahu kita bisa mendapatkan jali dari indukan yang bukan jali. Karena kalau kita membeli langsung entok jali itu saat ini harganya masih mahal ya teman. Seperti yang kita lihat ini, sepasang indukan jali berwarna kelawu ini harganya bisa sampai 1 juta teman. Oh no. Nah, mungkin itu tadi adalah gambaran tentang entok jali ya teman. Jadi entok jali ini masih menjadi primadona bagi para peternak atau penghobi entok. Karena entok jali ini masih sangat langka, masih sedikit yang punya. Kalaupun ada yang punya, pasti mereka masih enggan untuk menjualnya.
Makanya entok rambon ini harganya masih sangat mahal. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan mungkin jika video ini bermanfaat, silakan kasih jempolnya ya teman. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan kode loncengnya agar kita bisa sama-sama belajar ternak entok, mengenal dunia entok di channel ini ya teman. Oke, sekian dulu, saya Gribis Putra, saya tutup. Wassalamualaikum, salam wek-wek.